Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kegiatan apa hari ini di Opa Hotel? Yuk kita lihat bersama-sama. Sekarang fasilitas yang ditambah, ada yang ditambah ya? Iya, kalau sekarang apa aja tuh? Ada lengkap sih kok fasilitasnya. Kita ada swimming poolnya, ada pool, kita juga udah ada sauna. Sama kita ada yang satu-satunya di Palembang, untuk kita ada steam roomnya. Dibuka dari jam berapa sampai jam berapa kalau untuk? Kalau untuk bukanya kita dari jam 6 kok. Reservasinya kita di jam 11. Ada pembagian ini ya? Ada iya, pembagian waktu ya. Ini kalau tamu hotel kita sampai dari jam 6 sampai jam 10. Selebihnya kita buat fasilitas ke tamu. Oke, makasih. Sebaiknya tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal. Wah, ternyata banyak cewek-cewek cantik yang sudah berkumpul di tempat ini. Sepertinya mereka lagi menunggu pembukaan fasilitas baru dari Opa Hotel. Yuk kita saksikan bersama-sama. Hero telah main dua kali sekarang. Kita pilih Hero Jenderal Manager. Bagaimana Hero Jenderal? Semuanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara yang pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari General Manager Opa Hotel Palembang kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Herlina. Inti daripada acara kami saat ini adalah peresmian seremoni dibukanya fasilitas di Opa Hotel ini, yang tentunya nanti akan diawali oleh Bupati kita, oleh Bapak Direktur Utama kita ya. Nah, di sini saya hanya menyampaikan sekilas bahwa fasilitas ini adalah yang kita sama-sama tunggu selama ini, dan kami menepati janji. Coming soon Oktober, akhirnya tepat di Oktober kami buka ya. Dan mohon maaf dari 7 tadi yang disebut, ada satu swimming pool yang baru minggu depan bisa dibuka untuk swimming poolnya Pak Ustaz, karena ada kebocoran sedikit. Tapi kita tidak harus tunggu dia. Yang lainnya siap untuk di Opa. Apa kabar? Luar biasa! Opa Group? Yes! Opa Hotel? Yes! Opa Bus? Yes! Opa Group? Yes! 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 Gitu. Ya? Oke. Siap ya? Yang ada salah? Saya pada pagi hari ini mewakili Dewan Direksi dari holding company kita yaitu Opa Group yang memiliki anak perusahaan namanya OHM, Opa Hospitality Management, ya, yang membidangi manajemen untuk hotel and spa di seluruh Indonesia. Dan ini pada hari ini adalah sebuah dedikasi dari company kita, ya. Ini adalah outlet yang ke-14 mungkin ya. Dan Opa Hotel adalah salah satu outlet terbesar di grup kita di Indonesia. Ya, jadi aplaus dulu untuk Opa Hotel. Pagi hari ini, insya Allah dengan mengucap bismillah tentunya, kita mengharapkan doa dari semuanya, nanti dipandu oleh Pak Ustaz sebagai doa syukur kita bahwasanya dalam situasi pandemik seperti sekarang, ya, PPKM di mana-mana, di mana bisnis pada babak belur dan lain sebagainya, tapi hari ini kita masih bisa artinya diberi rezeki untuk masih bisa membangun, ya.
Oleh karena itu ini yang harus kita syukuri. Dan kita semua masih bisa bekerja. Ya. Jadi satu dedikasi kita adalah melengkapi fasilitas yang dimiliki oleh hotel ini. Dan insya Allah juga dalam waktu dekat, ya, di lantai 5, itu kita ada meeting room, ada function juga, ya, itu ada lounge di atas, ya. Insya Allah mungkin dalam akhir tahun ini sudah selesai, mudah-mudahan tidak ada hambatan apapun, ya, sehingga makin lengkaplah apa yang dimiliki oleh Opa Hotel. Untuk menggunting pita sebagai tanda diresmikannya secara langsung fasilitas Opa Hotel Palembang, ya, ada mini gym, swimming pool, mobil room, dance room, room sauna, madam masak room, ya. Fasilitas Opa Hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Fasilitas Opa Hotel Palembang. Kita buka hari ini, ya. Dan dilangsung oleh Gubernur Opa Hotel Indonesia, Bapak Bali Iskandar Satyamungu. Dan langsung runtuh. Ya, runtuh. Ini luar biasa sekali, ya, semarak sekali. Telah diresmikannya 7 fasilitas sekaligus hari ini oleh Bapak Bali, ya. Berarti seluruh pengunjung. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama untuk baca surah Al-Fatihah untuk keberkahan dan daripada kesuksesan di hotel ini. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'maka bima zida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammadil wal alamin wal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami hadir di sini ya Allah dalam rangka tasyakkur atas peresmian fasilitas yang ada di Hotel Opa ini, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, kami pun menyerahkan kepada-Mu. Berikanlah keberkahan di dalam usaha kami ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kesuksesan baik dari manajemen sampai kepada customer-nya, karyawan-karyawannya, dan seluruh para pengunjungnya. Ya Allah, yang Maha Pelindung, lindungilah daripada usaha hotel ini daripada mara bahaya, gangguan-gangguan dari jin dan manusia dan orang-orang yang akan berniat jahat kepadanya. Allahumma ya Allah, hanya Engkaulah yang Maha Penolong. Tolonglah kami ya Allah untuk memajukan manajemen daripada perusahaan hotel ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Karim, hanya kepada-Mulah kami menyembah dan kepada-Mulah kami memohon. Pertama, saya selaku general manager dan tim semuanya dari
dari Opa Hotel menyatakan kami siap mengoperasionalkan titipan yang Bapak titipkan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya, kita ucapkan terima kasih karena telah dititipkan fasilitas yang luar biasa. Amanat daripada manajemen kepada Ibu GM selaku pimpinan langsung di Opa Hotel ini ya, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjalankan investasi ini. Demikian, bismillah. Ya, terima kasih. Oktobus! Oktobus! Wow, ini ya ratu-ratunya. Sudah datang semua? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim.